Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Ilanda Siregar, mahasiswa PPG Prajabatan UMSU 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi topik 2 Filosofi Pendidikan, Pendidikan dan Nilai Sosial Budaya. Kita beranjak dari kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang saling berkaitan. Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan. Jika pendidikan hanya mengutamakan intelektual, maka akan menyebabkan anak didik kurang humanis dan manusiawi. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam, kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa. Misalnya, bersikap sopan dan ramah terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman, yaitu pada pendidikan global, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Bagian penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dengan sistem among. Yaitu sistem among ini adalah metode pembelajaran. Di sini metode pembelajarannya menekankan pada proses pembelajaran. Pendidikan dengan sistem among selaras dengan kurikulum merdeka yang pada saat ini diterapkan di sekolah. Pendidikan sistem among merupakan bentuk pembelajaran yang memerdekakan cinta, kasih sayang, dan juga menyenangkan untuk siswa. Peran guru. Sebagai pendidik harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan oleh Dr. Ki Hajar Dewantara. Yaitu ada 3 poin. Yang pertama, ingat sosum tulodo, yaitu di depan memberikan harapan. Yang kedua, ingmadia menuntar sol, yaitu di tengah membangun semangat. Yaitu tuduri handayani, di belakang memberikan dorongan. Jadi ketiga poin ini adalah peran penting sebagai guru. Selanjutnya, apa saja peran guru lainnya? Yaitu menemani proses pembelajaran, mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikir siswa, kemudian juga membantu siswa menemukan budi pekerti atau watak baiknya, mengendalikan dan memperbaiki watak yang kurang baik. Selanjutnya, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari topik 2, yaitu peserta didik merupakan subjek pendidikan. Sebagian besar pembelajaran lebih baik diisi oleh penjelasan-penjelasan guru mengenai materi. Lanjut, pembelajaran lebih cenderung berpusat pada guru. Kemudian guru belum mempunyai inovasi-inovasi yang cukup untuk merencanakan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Telah mempelajari topik 2, yaitu dalam pembelajaran harus tidak ada paksaan. Akan tetapi guru harus menjadi fasilitator atau penuntun saja dalam setiap proses belajarnya peserta didik. Lanjut, setiap anak istimewa karena memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda antara individu, sehingga dengan pendidikan sistem among akan membawa pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, karakter siswa, dan juga sesuai dengan minat peserta didik. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai guru harus disiplin. Lalu, guru dapat meningkatkan kompetensinya menjadi teladan bagi peserta didik sehingga bisa menanamkan nilai karakter dan budi pekerti luhur. Lalu membudayakan 5S di sekolah, memotivasi peserta didik untuk meningkatkan rasa solidaritas dan peduli antar teman. Kemudian peserta didik diberi kebebasan dalam mengeksplor pengetahuannya.
dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu meningkatkan karakter peserta didik secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memberi apresiasi antar teman, selalu menunjukkan kata-kata yang positif. Nah, kemudian guru juga dapat menggunakan media pembelajaran dan juga model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga karakteristik materi. Guru selalu memberikan apresiasi pada setiap pencapaian peserta didik. Sekian penjelasan mengenai hasil koneksi antar materi saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.